Cawapres nomor urut 3 Mohaimin Iskandar menyentil konten viral di media sosial soal rugi kuliah hukum tapi memilih pelanggar hukum. Pernyataan Caimin disampaikan saat kampanye di Gor Arena Kota Bandung. Mulanya Caimin mengatakan ada konten baru di sosial media. Konten itu berbunyi, capek-capek kuliah hukum tapi disuruh pilih pelanggar hukum. Caimin kemudian mengatakan untuk itu perubahan harus terjadi di Indonesia dan pemerintah tak boleh melakukan pembiaran. Ya kampus saja keras, masa politisi nggak keras, kan malu. Kalau yang terakhir terbaru ini kan sudah kuliah S2, suruh pilih itu, rugi dong. Kampus saja kritis, masa kita nggak kritis, rugi dong.